Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah. Ini teman-teman, kita mau bikin tutorial ini cara ngupas ikan. Ini tercabut dari duri-durinya. Ini seperti ini, Mas Bro, cara ngupasnya supaya nanti durinya bisa berpisah dengan dagingnya nih. Gimana caranya, Mas Bro? Kita lakukan seperti ini. Kita angkat durinya nanti. Ini dari buntutnya dulu. Nah, ini seperti ini. Ini supaya nanti mudah makannya, enggak terkena duri, apalagi punya anak kecil. Nah, ini kita belek seperti ini. Nah, ini supaya enggak kena durinya kita makan. Ini, Mas Bro, kita pilet seperti ini. Nah, ini sangat mudah ya, Mas Bro, caranya seperti ini. Nah, ini kemarin yang dapat mancing, Mas Bro, kita pilet mengambil dagingnya dari tulangnya ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini udah terkelupas nih, Mas Bro. Nah, ini yang sangat mudah ya, teman-teman. Nah, ini jadi biar durinya nggak ngikut. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman sudah terkelupas seperti ini, biar nanti makannya lebih mudah. Nah, sambil ini durinya nih. Nah, ini seperti ini, sangat mudah sekali ya, teman-teman. Nah, ini caranya untuk bersetikan biar nggak ngikut durinya seperti ini. Nah, ini sudah terkelupas, Mas Bro. Nah, ini teman-teman tinggal di sini ujungnya nih. Nah, ini sudah terkelupas sini. Nah, ini seperti ini caranya ngupas ikan biar enggak ikut durinya. Thank you.
hasilnya. Cukup sekian dulu Mas Bro, tutorial cara mengupas mengangkat ikan patin dari durinya. Ini sudah terangkat. Ini mau terserah memotong seperti apa, tinggal nanti memasak, tinggal potong-potong, tinggal mudah karena udah nggak ada durinya Mas Bro. Cukup sekian Mas Bro, inilah tutorial cara mengangkat duri daging dari durinya supaya bersih. Ini Mas Bro, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ini udah terkupas durinya, mantap. Cukup sekian Mas Bro, mudah-mudahan bermanfaat atau tidak mengupas ikan dari durinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.